Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih kitab Matan Abi Suja rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu kita dan memudahkan kita mengamalkannya. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia melaksanakan ajaran beliau dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan tentang masalah peradilan. Dan sebelum ini kita sudah membahas tentang syarat-syarat seorang bisa diangkat menjadi hakim, menjadi qadi, dan syaratnya sangat banyak. Karena seorang hakim diharapkan membuat keputusan yang adil, keputusan yang tepat, yang benar, yang tidak ada di situ unsur menzalimi satu pihak dari pihak-pihak yang bertikai. Karena itu syarat yang harus dimiliki seorang qadhi atau hakim itu cukup berat. Dan kita juga sudah mulai membahas tentang adab seorang hakim, adab seorang qadhi. Syekh menyebutkan, rahimahullah, bahwa seorang qadhi itu harus mengambil tempat, mengambil posisi di tengah sebuah kota atau sebuah daerah, supaya tentu dengan posisi tersebut itu memudahkan semua pihak yang butuh kepada hakim atau sebuah pengadilan. Dan ini tentu kalau zaman sekarang tentu adalah sebuah mahkamah, sebuah kantor pengadilan, ya, yang di situ ada hakim yang memutuskan perkara. Dan tempat yang dijadikan kantor atau posisi untuk memutuskan perkara haruslah posisi yang jelas, tempat yang jelas, ya, alamat yang jelas, ya, gampang untuk didatangi oleh manusia, wala hajibalahu, dan tidak ada centeng atau orang-orang yang mungkin mempersulit, ya, mempersulit kita yang butuh pada hakim untuk menemui hakim. Dan tidak duduk di masjid untuk memutuskan satu perkara, ya, karena itu akan bisa membuat keributan di masjid, mengganggu orang yang sedang beribadah. Dan diantara adab seorang hakim juga, hendaklah dia menyamakan kedudukan antara orang-orang yang bertikai, ya, sama dalam hal tempat duduk, sama dalam hal ucapan, pembelaan, perkataan, ya, dan juga dalam hal penglihatan, pandangan. Minimal tiga hal ini harus sama. Jangan dibedakan, karena kalau dibedakan di situ ada diskriminasi dan kedzaliman, sehingga bisa melahirkan keputusan yang tidak adil.
dan seorang hakim tidak dibolehkan untuk menerima hadiah ya dari orang-orang yang bertikai ya, dari pihak-pihak yang bertikai, apakah yang menuduh atau yang tertuduh, al-mudda'i yang menuduh atau al-mudda'alaihi yang tertuduh ya, yang menuduh ataupun yang terdakwa. Tidak boleh seorang hakim menerima hadiah gratifikasi, karena kalau seorang hakim menerima hadiah ya, itu sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada kejiwaan seorang hakim ya, psikologinya tentu akan ada perasaan ya, perasaan suka senang kepada orang yang memberikan hadiah, sehingga ketika dia akan membuat sebuah keputusan, keputusannya itu cenderung membela, membantu, menolong orang yang memberinya hadiah. Karena itu dilarang dalam Islam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidak boleh. Dan itu bisa dianggap sebagai gratifikasi, dianggap sebagai suap dan seterusnya. Hanya sekedar hadiah saja yang dia bukan suap, itu tidak boleh, apalagi kalau itu adalah sebagai sebuah suap, sogokan. Ya, akan masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyi wal murtashi fin nar. Ya, orang yang menyogok dan yang disogok akan masuk neraka. Dan di antara adab seorang hakim juga disebutkan oleh Syekh, yajtanib al-qadha fi asharati mawadi'. Seorang hakim hendaknya menghindari 10 keadaan ya, ketika akan memutuskan sebuah perkara. Jangan sampai seorang hakim menetapkan sebuah keputusan ketok palu pada saat yang 10 ini, pada kondisi dan keadaan yang 10 berikut ini. Apa itu? Yaitu indal ghadab. Saat seorang hakim itu sedang marah. Ya, orang yang sedang marah biasanya perasaannya itu ya, perasaan marahnya itu bisa mempengaruhi keputusannya, sehingga keputusannya dikhawatirkan kurang objektif. Karena itu orang yang sedang marah tidak boleh mengambil sebuah keputusan. Keputusannya itu cenderung tidak adil ya, tidak lurus dan tidak objektif. Seorang hakim jangan sampai membuat keputusan saat dia sedang marah. Dan juga yang kedua, saat kondisinya sedang lapar. Ya, ada orang yang lapar itu bawaannya tidak tenang, bawaannya marah saja, tergesa-gesa dan seterusnya. Tentu dalam membuat keputusan tidak boleh tergesa-gesa, harus teliti, harus bijak dan objektif. Tidak boleh saat marah, saat lapar, dan yang ketiga saat haus, sama seperti orang lapar. Wasiddatus syahwah, saat syahwatnya bergejolak, nafsunya sedang bergejolak, sedang naik ya. Seorang laki-laki bersyahwat kepada perempuan, maka syahwatnya itu bisa menjadikan akalnya kurang jeli ya, atau tidak objektif dalam buat keputusan. Begitu juga seorang hakim tidak boleh buat keputusan saat dia sedang bersedih ya, saat sedang bersedih dan juga saat sedang senang. Yang sedih dan senangnya itu al-mufrito ini, kesedihan dan kesenangan yang berlebihan. Ini juga dikhawatirkan
kebijakan yang dia tetapkan, keputusan yang dia tetapkan itu tidak benar, tidak lurus dan tidak bijak. Begitu juga saat sakit indal marad wa mudafa'atul akhbasain, dan saat sedang menahan buang air. Ya. Jadi kalau seorang hakim sedang menahan buang air, maka hendaklah diskor dulu, diberhentikan dulu, di stop, kemudian silahkan ya, selesaikan hajatnya, qadha hajat, baru sudah itu dilanjutkan kembali. Wa inda nu'as, saat sedang mengantuk, juga dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan keputusannya tidak tepat. Wa syiddatil har wal barad, dan saat sedang cuaca sangat panas atau sangat dingin. Kemudian Syekh juga menjelaskan adab hakim yang lain, yaitu wala yas'al mudda'i mudda'alaih illa ba'da kamalid da'wa. Seorang hakim tidaklah ya, menanyakan orang yang tertuduh, orang yang terdakwa, kecuali sesudah jelas, ya, sesudah disampaikan dakwaan terhadap orang tersebut, sudah orang yang mudda'i, yang menuduh, sudah menyampaikan tuduhannya, sudah menjelaskan apa isi tuduhannya. Wala yuhlifuhu illa ba'da su'alil mudda'i, dan seorang hakim juga tidaklah meminta ya, meminta si terdakwa untuk bersumpah kecuali orang yang menuduhnya, pihak yang menuduhnya meminta orang tersebut untuk bersumpah. Wala yulaqin khasman hujjatahu, tidak boleh seorang hakim untuk mengajari pihak-pihak yang bertikai tentang cara menjawab, ya, tidak boleh diajari jawabannya iya atau tidak, ya, tentu ini akan menjadikan orang yang bertikai itu bisa menyimpang dari hal yang seharusnya. Wala yufahimuhu kalaman, dan juga tidak menjelaskan, memahamkan satu ucapan, satu ungkapan. Ya, maksudnya adalah tidak boleh mengajari jawaban ya, ketika ditanyakan oleh pihak-pihak terkait. Ya. Silahkan, dibiarkan saja ya, orang yang ditanya menjawab yang seharusnya, yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan realita yang sebenarnya. Wala yata'annat bisyuhada, dan tidak boleh bagi seorang hakim untuk mempersulit para saksi. Ya, untuk mempersulit para saksi itu tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim. Yang penting adalah seorang hakim itu memastikan bahwa pihak-pihak terkait mendapatkan hukum yang seharusnya, yang sebenarnya, para saksi itu menyampaikan kejujuran, berkata dengan jujur, ya, orang yang terdakwa juga berkata dengan jujur, orang yang menuduh juga berkata dengan jujur, sehingga si hakim bisa memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Tapi Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan ini sesudah pesan-pesan berikut ini. Ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tentang peradilan dan masih tentang masalah adab dan etika seorang hakim. Syekh mengatakan wala yuqbal syahadah illa mimman sabatat adalatuhu. Tidak diterima persaksian seseorang kecuali memang betul-betul orang tersebut terbukti orang yang adil, bukan orang yang fasik. Jadi tidak semua persaksian diterima dalam persidangan, tidak semua persaksian bisa diterima. Yang diterima persaksiannya adalah dari orang-orang yang benar-benar terbukti orang tersebut adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Karena orang yang adil adalah orang yang dia akan takut kepada Allah, dia tidak suka melakukan kebohongan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Karena itu ucapannya bisa dianggap, bisa diterima, dan dipegang. Sementara orang yang fasik, orang yang tidak adil, adalah orang yang tidak takut kepada Allah, ya, orang yang suka bermaksiat, mudah berbohong dan berdusta. Kalau begitulah tipenya, bagaimana kita bisa menerima persaksian dari orang yang fasik? Kemudian la yuqbal syahadatu aduwin ala aduwihi. Tidak boleh seorang hakim menerima persaksian dari seorang musuh atas musuhnya. Seseorang terhadap musuhnya. Kenapa? Karena cenderung musuh itu tentu membenci musuhnya. Seseorang tentu cenderung memusuhi musuhnya, orang yang tidak disukainya. Musuh itu tentu tidak disukai oleh musuhnya. Karena itu persaksian seseorang terhadap musuhnya itu tidak diterima, karena cenderung tidak adil, ya, tidak objektif. Dan dalam Islam tentu ada kaidah la dharar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan orang lain. Dan dalam Islam, walaupun kita terhadap musuh sekalipun, kita harus berlaku adil. Ya? Dan kebiasaan manusia, tabiat manusia cenderung ya, terhadap musuhnya, terhadap lawannya, orang yang dia tidak sukai cenderung tidak adil, tidak objektif, cenderung memusuhi dan menginginkan bahaya dan kemudaratan terhadap musuhnya. Karena itu dalam Islam saddu dzari'ah, ya, tidak boleh kita menerima persaksian seorang terhadap musuhnya, dikhawatirkan itu adalah persaksian yang tidak benar. Dan juga tidak boleh diterima persaksian seorang orang tua terhadap anaknya dan persaksian seorang anak terhadap orang tuanya. Ini kebalikan dari persaksian seorang terhadap musuhnya. Kalau persaksian seorang terhadap musuhnya itu cenderung memberatkan, cenderung membahayakan, membahayakan musuh. Ya. Sementara persaksian anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya itu kebalikannya. Cenderung meringankan, cenderung menutup-nutupi masalah, ya, yang seharusnya orang tuanya terbukti bersalah, namun anak kalau bersaksi kepada orang tuanya, bisa saja cenderung menutup-nutupi kesalahan orang tuanya, begitu juga orang tua terhadap anaknya. Karena itu, dalam Islam tidak diterima persaksian orang tua terhadap anaknya, anaknya terhadap
orang tuanya. Dan itu sudah pernah terjadi ya, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu beliau sebagai seorang khalifah, dan beliau mendapati baju perangnya, baju besinya dipakai oleh seorang Yahudi, dan beliau meminta pada orang Yahudi tersebut baju besinya dan tidak diberikan oleh orang Yahudi, dan akhirnya mereka berdua mendatangi sebuah pengadilan, ya, sebuah pengadilan untuk supaya mereka mendapatkan hukum yang adil. Dan di persidangan tersebut seorang hakim meminta saksi ya, kepada Ali bin Abi Thalib yang notabene-nya adalah seorang khalifah, presiden. Siapa saksi, bukti yang menunjukkan bahwa baju besi tersebut adalah benar-benar miliknya. Karena dalam Islam, orang yang menuduh harus memiliki bukti. Ya, al-bayyinah alal mudda'i wal-yamin ala man angkar. Orang yang menuduh harus bisa mendatangkan bukti, dan orang yang menafikan tersebut harus bisa bersumpah. Dan Ali bin Abi Thalib saat itu tidak memiliki saksi kecuali anaknya. Maka sang hakim menolak persaksian anak Ali bin Abi Thalib. Jadi seorang anak atau bapak tidak bisa menjadi saksi bagi anaknya atau orang tuanya. Kemudian Syekh mengatakan, wala yukbal kitabu qadin ila qadin akhar fil ahkam illa ba'da syahadati syahidain yashadani bima fihi. Tidak boleh ya, seorang hakim menerima ya, surat ya, dari seorang hakim ya, la yakbal kitab qadi ila qadi akhar fil ahkam. Tidak boleh seorang hakim menerima surat dari hakim yang lain dalam masalah hukum, kecuali bahwa surat tersebut sudah dipastikan kebenarannya. Dipastikan kebenarannya bahwa itu adalah benar-benar surat yang sah, resmi, memang dari hakim yang lain. Ya. Dan itu harus memiliki dua saksi. Ya, minimal dua orang yang adil bersaksi bahwa itu adalah benar-benar surat dari hakim yang lain. Taib, ini dia beberapa adab yang harus dimiliki, adab dan etika, norma yang harus dimiliki oleh seorang hakim atau qadhi. Sehingga diharapkan dengan adab dan etika tersebut, seorang hakim bisa menjadi hakim yang benar-benar adil dan bijak dalam membuat keputusan. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu al-qismah. Al-qismah. Al-qismah adalah secara bahasa artinya pembagian. Ya. Al-qismah secara bahasa artinya adalah pembagian. Maksudnya adalah pembagian harta yang dimiliki oleh beberapa orang. Satu harta yang dimiliki oleh beberapa orang, sehingga supaya pembagiannya itu adil, pembagiannya itu benar, dan tidak berakibat gaduh kepada orang-orang terkait, pihak-pihak terkait, maka harus ada yang namanya al-qasim, orang yang membagi harta tersebut. Inilah yang dibahas oleh Syekh, dan ini kenapa dimasukkan dalam
pembahasan ini karena ini Al-Qasim, orang yang membagi itu sama kedudukannya seperti seorang hakim, ya, yang mana keputusannya adalah keputusan yang harus diterima oleh semua pihak terkait, ya, keputusannya itu adalah mulzim, ya, keputusannya itu mengikat, ya, keputusan hakim itu mengikat, harus diterima oleh semua pihak-pihak terkait. Karena itu, seorang qasim yang dia statusnya adalah seorang hakim, yang fungsinya adalah membagi harta terhadap orang-orang yang berhak, membagi harta yang dimiliki oleh sekelompok orang, dibagi kepada pihak-pihak yang berhak, harus memiliki 7 syarat sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Syarat-syarat tersebut yang pertama adalah seorang qasim itu harus muslim. Ya, harus muslim. Yang kedua harus balig. Ya, harus sudah balig. Yang ketiga harus berakal. Yang keempat dia adalah orang merdeka. Yang kelima dia laki-laki. Yang keenam dia orang yang adil. Yang ketujuh adalah dia memiliki kemampuan untuk al-hisab, menghitung. Jadi ini 7 syarat harus ada dimiliki, harus dimiliki oleh seorang qasim yang membagi harta yang dimiliki oleh sekelompok orang. Muslim, balig, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan mampu untuk berhitung. Fa'in tarodo syarikani biman yuqassim bainahuma lam yaftakir ila dhalik. Kalau ada seorang yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, ya, kalau ada satu orang yang mereka tunjuk, yang sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait, ya, misalnya satu buah ladang atau satu bidang tanah dimiliki oleh 2 orang atau 3, dan ketiganya itu sudah sepakat menunjuk seseorang sebagai hakim yang membagi harta mereka, maka itu boleh dan tidak butuh pada syarat yang 7 itu. Tapi mereka tentu dari awal harus memahami bahwa apapun yang diputuskan oleh orang yang mereka tunjuk itu adalah keputusan yang mengikat. Kemudian Syekh mengatakan, wa idha kana fil qismah taqwimun lam yaqtasir fihi ala aqal min isnaini. Jadi harta yang dimiliki oleh sekelompok orang itu harus dibagi, ya, kepada pihak yang berhak. Pembagian itu tentu diharapkan adalah pembagian yang benar, pembagian yang bijak. Jangan sampai ada diskriminasi, kezaliman terhadap satu pihak tertentu. Karena itu seorang hakim harus memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan. Seperti 7 syarat yang disebutkan oleh Syekh. Walaupun ketika pihak terkait menunjuk seorang, syarat-syarat tersebut bisa dinafikan. Yang penting tentu diharapkan keputusannya itu mereka sepakati dan keputusannya itu adalah bijak. Kemudian ada barang-barang yang dibagi itu, yang dimiliki sekelompok orang itu, ada barang-barang yang membutuhkan untuk perhitungan yang jeli dan perhitungan yang membutuhkan pemikiran yang cukup, ya. Karena itu Syekh menyebutkan bahwa seorang qasim itu kadang dibutuhkan minimal 2 orang. Kapan itu?
harta model apakah yang membutuhkan seorang qasim dua orang, kita lanjutkan sudah pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di pembahasan tentang al-qismah, pembagian harta yang dimiliki oleh sekelompok orang, dua orang atau lebih. Jadi pembahasan ini tentang pembagian harta yang dimiliki oleh sekelompok orang. Pembagian harta di sini bisa harta tersebut karena dimiliki karena dibeli sama-sama. Misalnya ada dua orang, Ahmad dan Mahmud, ya, sepakat membeli sebidang tanah. Berapa luasnya? 1 hektar atau 2 hektar dan seterusnya. Kemudian tentu bagaimana supaya tanah tersebut dibagi secara adil, maka kadang perlu hakim, perlu namanya al-qasim, orang yang membagi. Tapi kalau mereka tidak butuh, ya, sudah sepakat mereka, bagian si polan ini, bagian si polan yang itu, silakan, tidak mesti harus ada si pembagi. Namun kadang ada keadaan-keadaan menyebabkan orang yang awalnya akur, orang yang awalnya akrab, namun berakhir menjadi ribut, cekcok, bersengketa mereka. Ya, itu bisa saja terjadi, mungkin karena dari awal tidak jelas kesepakatannya, tidak ada hitam di atas putih yang tertulis di atas kertas, sehingga menyebabkan perselisihan. Karena itu dibutuhkan hakim, dibutuhkan orang yang menjadi hakim, menjadi penengah antara keduanya, yang membagi harta tersebut. Jadi bisa didapati satu harta itu karena dibeli sama-sama atau karena warisan, ya, atau karena warisan, ya, warisan orang tua atau warisan seseorang, maka harta tersebut harus dibagi, ya, supaya masing-masing mendapatkan haknya. Tidak ada di sana diskriminasi, kezaliman, tidak ada di sana seorang yang mendapatkan lebih atau tidak mendapatkan sesuai dengan yang seharusnya. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ilmu faraid itu banyak yang tidak mengerti. Karena itu dibutuhkan seorang hakim supaya mereka mendapatkan bagiannya sesuai dengan yang seharusnya. Ada juga harta tersebut itu dimiliki oleh sekelompok orang karena ghanimah, ya, karena itu adalah rampasan perang. Maka tentu sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, ghanimah itu ada tata cara pembagiannya supaya masing-masing pihak akur, sepakat, maka harus dibagi oleh orang yang paham, ya, terhadap hukum pembagian tersebut, dan masing-masing harus menerima, ya, keputusan si qasim tersebut atau hakim yang membagi harta tersebut. Jadi harta yang dibagi itu ada modelnya mudah dibagi. Ya, ada modelnya mudah dibagi. Misalnya mereka membeli dua sepeda motor dengan tipe merek tahun yang sama. Ada dua orang sepakat membeli dua sepeda motor dengan modal yang sama. Tentu membaginya gampang, tinggal diberikan masing-masing
satu sepeda motor. Tapi ada model yang butuh perhitungan yang agak rumit. Misalnya dua orang atau lebih sepakat membeli sebidang tanah di satu wilayah tertentu. Ya, sebidang tanah misalnya 100 hektar. Ya. Dan tentu tanah ini misalnya adalah di pinggir jalan. Ya. Memanjang ke belakang. Tentu tanah yang di pinggir jalan berbeda harganya dengan tanah yang agak ke belakang, ke dalam. Berbeda harganya, yang pinggir jalan tentu lebih mahal. Karena itu bagaimana supaya ya, pembagiannya adil, dibutuhkan hakim yang adil, hakim yang jeli, yang jujur, ya, hakim yang bijak supaya tanah tersebut dibagi, ya, apakah dibagi dua dengan ya, dibagi dua dengan ukuran yang sama, namun tentu ada harga yang berbeda. Ketika harganya berbeda, karena satu sebelah jalan, satu agak ke dalam, tentu kalau ukurannya sama, kalau dihargakan kedua tanah itu tentu berbeda. Bagaimana supaya adil? Tentu orang yang dekat jalan itu harus membayar atau memberikan sejumlah uang supaya dirasa apa yang didapati itu sama dengan yang didapati oleh kawannya. Inilah yang disampaikan oleh Syekh, wa idza kana fil qismah taqwim. Kalau dalam sebuah pembagian harta itu butuh ya taqwim, perhitungan, maka lam yaqtasir fihi ala aqal min isnain. Maka tidak cukup ya. Tidak cukup seorang qasim itu ya, minimal, kecuali minimal dua orang. Ala aqal min isnain. Ya, jadi tidak boleh cuma satu orang. Karena kalau satu orang dikhawatirkan keputusannya itu kurang tepat. Namun ketika dua orang, maka diharapkan keputusannya itu akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Ya. Wa idza da'a ahadu syarikain syarikahu, kalau seorang syarik, seorang sekutu, seorang teman yang bersekutu, yang sepakat dengan orang lain untuk memiliki tanah atau sebuah barang, dia mengajak temannya ya, ila kismati ma la darar fihi lazim al akhar ijabatuhu. Kalau seorang ya, seorang dari dua orang yang memiliki tanah, yang sepakat memiliki tanah, mengajak temannya untuk membagi tanah milik mereka tersebut, ma la darar fihi, dan tidak ada di situ kemudorotannya, pembagiannya itu adalah pembagian yang adil, tidak berat sebelah, tidak ada yang dirugikan, ya semuanya sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Lazimal akhir ijabatuhum, hendaklah kawannya yang satu lagi hendaklah menerima ya, dan menyepakati pembagian tersebut, ya. Jadi tidak usah dipersulit sesuatu yang mudah. Yang mudah jangan dipersulit. Yang sulit seharusnya dipermudah. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika seorang itu mengajak dibagi namun di situ ada satu yang merugikan pihak pihak tertentu. Kalau itu ditolak oleh pihak kedua, maka itu tidak masalah. Karena di situ ada kezaliman. Dan saat itu kalau masih juga berlanjut perselisihan itu,
maka dibutuhkan hakim atau seorang pembagi yang ditunjuk oleh hakim. Ya, yang pembagi itu bisa ditunjuk oleh seorang hakim pengadilan atau ditunjuk oleh dua pihak yang terkait, ya. Dua orang yang sama-sama berhak atas tanah tersebut. Sebagaimana kita sebutkan di atas sebelumnya bahwa kalau ditunjuk oleh seorang hakim, maka minimal memiliki 7 syarat. Namun kalau yang menunjuk adalah pihak-pihak yang bersengketa, yang sama-sama memiliki hak atas harta tersebut, maka 7 syarat yang disebutkan oleh Syekh tidak harus dipenuhi. Ini dia Bapak Ibu pemirsa tentang pembahasan Al-Qismah. Kemudian Syekh melanjutkan tentang pembahasan Al-Bayyinah, pembahasan tentang bukti, ya. Pembahasan tentang pembuktian, persaksian, ya. Jadi dalam sebuah perselisihan, dalam sebuah persidangan, tentu supaya seorang omongannya itu bisa diterima, dia harus memiliki bukti atau saksi. Ya. Kalau seorang menuduh tanpa bukti, tanpa saksi, tentu itu adalah tuduhan yang tidak bisa diterima. Ya. Karena itu, dalam Islam ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal man angkar. Bukti itu harus dimiliki oleh orang yang menuduh, dan sumpah itu adalah al-yamin 'alal man angkar. Itu wajib atas orang yang tertuduh. Ya. Maksudnya adalah ketika seorang menuduh, dia harus memiliki bukti. Kalau itu diterima buktinya itu, maka apa yang dituduhkan itu, ya, apa yang dituduhkan itu berarti benar. Namun kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang dituduh bisa melepaskan dirinya dari tuduhan dengan bersumpah. Syekh mengatakan, faslun wa idza kana mal mudda'i bayyinah, sami'ahal hakim wa hakamalahu biha. Kalau seorang yang menuduh memiliki bukti, ya, sami'ahal hakim, hakim pun mendengarkannya, memperhatikannya, mengeceknya, ya, memastikan bahwa itu betul-betul adalah bukti yang sah, bukan bukti palsu. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, surat sangat mudah dibuat, tanda tangan sangat gampang, stempel sangat gampang. Karena itu, seorang hakim bukan hanya adil, namun harus cerdas, berakal, ya, berintegritas, tidak mudah disuap. Ya, orientasinya adalah membuat keputusan yang tepat, yang adil, yang diridhoi oleh Allah, bukan diridhoi oleh orang yang berikan sogokan atau memberikan gratifikasi dan lain sebagainya. Kalau seorang muda yang menuduh sudah memiliki bukti dan itu terbukti sah, diterima di pengadilan, maka hakamalahu biha, hakim pun memutuskan perkara itu sesuai dengan bukti tersebut. Wa in lam takun lahu bayyinah, dan kalau si penuduh tidak punya bukti, maka fal qaul qaulul mudda'i 'alaihi mudda'i 'alaihi bi yaminihi, maka tuduhan itu terbantahkan, tuduhan itu tidak diterima, dan yang tertuduh, orang yang terdakwa, bebas dari segala tuduhan dengan syarat dia harus bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan terhadap saya. Dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan.
Fa innaka la anil yamin ruddat alal mudda'i fayahlif wa yastahiq. Namun kalau yang tertuduh orang terdakwa itu disuruh bersumpah dia tidak mau, takut dia, maka saat orang yang menuduh tidak punya bukti, maka si hakim mempersilahkan orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa omongannya adalah benar, tuduhannya adalah benar, dan saat itu si hakim menetapkan keputusan bahwa tuduhan itu adalah benar, maka yang tertuduh berhak untuk menerima konsekuensi dari tuduhan tersebut. Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada episode yang akan datang. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.